Oke okay guys, di sini kita langsung aja buka aplikasi CapCut. Setelah itu kalian klik pada bagian proyek baru. Langkah selanjutnya kalian pilih foto di bagian foto kalian bisa pilih total sebanyak 5 foto ya guys. Nah, untuk fotonya itu bisa kalian random sama video. Kalau misalkan ada stok untuk videonya. Nah, di bagian foto pertama kalian pilih foto cowok. Lalu untuk keempat fotonya kalian pilih foto cewek. Nah untuk fotonya ini bisa kalian tambahin aja antara video maupun foto ya guys untuk yang di bagian foto ceweknya. Kalau misalkan kalian ada stok video nggak apa-apa. Oke kalau udah 5 file kita klik, kita klik tambah pada bagian bawah. Setelah itu di bagian ini kita beralih ke bagian akhiran, diklik dan hapus. Lalu langkah selanjutnya kalian beralih ke bagian bawah, pilih menu format dan pilih yang 9 banding 16. Nah guys langkah selanjutnya Kalau misalkan ada foto kalian yang seperti ini Yang gak sama kayak ukuran kanvas 9 banding 16 Bisa kalian samain aja dengan cara kalian klik fotonya Geser pada bagian bawah Pilih menu edit Pilih pangkas Dan pilih yang 9 banding 16 Atur dan klik tanda centang Setelah itu kalian zoom aja samain kayak kanvasnya lanjut kalian tinggal atur aja guys biar semua fotonya sama kayak ukuran kanvas 9 banding 16. Oke, kalau seandainya semuanya udah sama, langkah selanjutnya kita alihkan garis putih panjang ini ke depan. Oke, setelah itu kalian klik menu overlay pada bagian bawah, lalu kalian klik tambahkan overlay, kalian pilih video dan klik video mentahan yang udah disiapin sebelumnya. Lalu klik tambah. Nah di bagian ini kalian klik gabungan dan pilih yang namanya filter. Kalau udah, klik tanda centang. Nah, guys, bisa kalian lihat untuk tata letak teks yang introduce teksnya berada di atas kiri ini tuh bisa kalian zoom aja samain kayak kanvas ya teman-teman kalau udah langkah selanjutnya kita tinggal atur durasi per masing-masing foto oke di foto yang pertama kita klik dan kita atur durasinya menjadi 6,8 detik Lanjut di foto yang kedua, atur durasinya menjadi 3,0 detik. Lanjut di foto yang keempat, eh sorry di foto yang ketiga, atur durasinya menjadi 4,1 detik. Lanjut di foto yang keempat, atur durasinya menjadi 3,1 detik. Dan lanjut di foto yang terakhir, kalian atur durasinya sampai ke akhir durasi seorang mentahan ataupun Sekitar 5,2 detik. Oke, kalau udah, ini semua durasinya udah diatur untuk fotonya. Langkah selanjutnya, kita klik kembali. Nah, di bagian ini, kita letakkan garis putih panjang di antara foto pertama dan foto kedua seperti ini. Lalu, kalian pilih menu efek pada bagian bawah, pilih efek video. Setelah itu, di sini, kalian cari menu retro, lalu kalian klik, dan kalian scroll ke bawah. Nah, di sini, kalian pilih yang namanya kebisingan dua. Kalau udah, klik tanda centang, lalu tarik durasinya sampai ke akhir durasi. Video mentahan dan foto yang udah kita atur sebelumnya tadi. Nah, untuk efek ini, kalian pakainya batas di foto yang kedua aja, ya guys. Lalu, langkah selanjutnya, kita letakkan lagi garis putih panjang ini ke antara foto pertama dan kedua, lalu kita pilih menu filter. Di bagian ini, kita bakalan pakai efek VHS3, yaitu dengan cara kalian klik menu retro, pilih yang VHS3, dan atur aja sekitaran samain kayak kontras foto kalian ataupun 31 persenan kalau udah klik tanda centang di bagian ini kita tarik juga untuk durasi efeknya biar semuanya kepake untuk foto yang kedua sampai kelima Oke guys ini udah selesai bisa langsung kita simpan videonya Nah videonya nggak aku playin lagi sebab di bagian awal udah aku playin walaupun sebagian soundnya dinonaktifkan Biar nggak copyright Oke untuk cara simpannya kalian klik pada bagian atas yang ada tulisan 1080p di sini, kalau misalkan resolusi kalian masih berada di 720p, bisa kalian fullin menjadi 1080p. Dan tingkat bingkainya kalian fullin juga ya. Lalu ada tanda panah di atas itu, kalian klik aja. Nah, di sini dia ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke okay, guys, mungkin sekian tutorialnya. Semoga um, kalian suka. Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Rika. Nunggu kan, untuk like, komen, serta share videonya. Thanks for watching. See you next video guys. Bye bye.